Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala wa sahbihi wa Yang saya hormati Al-Mukarramin, para ulama, para kiai Para ustaz, tokoh masyarakat Di wilayah Tugu Utara dan Tugu Selatan Cisarua Pembina TKM Masjid As-Saada, Kepala Desa Tugu Utara, Cisarua, para hadirin yang berbahagia. <tuh> Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara peresmian Masjid As-Saadah. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memperakarsai pembangunan Masjid As-Sa'adah dan menyelenggarakan peresmiannya pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW telah sampai di Kota Medina dalam rangka hijrah, hal pertama yang dilakukan oleh beliau adalah membangun masjid. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya fungsi masjid bagi kaum muslimin, karena memang masjid merupakan pusat kegiatan umat Islam, bukan saja untuk ibadah, tapi juga untuk kegiatan kemasyarakatan lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga telah memfungsikan masjid, tidak hanya menjadikan masjid sebagai sarana ibadah ritual seperti salat dan membaca Al-Quran, tapi juga memakmurkannya dengan dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial seperti pembagian zakat, korban, pernikahan, diskusi masalah umat, dan lain-lain. Hadirin sekalian, menghadapi akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak luas, masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat yang juga memiliki fungsi sosial, Diharapkan berperan mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan dampak sosial yang dihadapi masyarakat. Masjid juga harus menjadi contoh penerapan protokol kesehatan, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam pelaksanaan ibadah. Selain itu, masjid harus menjadi tempat untuk saling tolong-menolong dalam memulihkan ekonomi masyarakat baik itu melalui penyaluran zakat, infak dan sedekah maupun gerakan pemberdayaan ekonomi umat hadirin yang berbahagia masjid tidaknya dijadikan tempat untuk mengembangkan dakwah islamiah dengan menggunakan pendekatan atau cara yang wasatiyah tuh jangan cara moderat yang menekankan pada kesantunan, layinan, kaulan layinan, dan persaudaraan, uhuwa, serta menghindarkan cara-cara permusuhan, dan kebencian, takhadub, sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Saya berharap agar tidak satu jengkal tanah pun yang lepas dari pengaruh masjid oleh karena itu saya berharap Masjid As-Saadah ini juga dapat membina masyarakat sekitarnya sesuai dengan fungsi yang masjid yang luas tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut gembira atas selesainya pembangunan Masjid As-Saadah. Saya berharap agar masjid ini dapat dimakmurkan oleh masyarakat sekitarnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Masjid As-Sa'ada ini saya resmikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. wallahul tariq. warahmatullahi wabarakatuh. 对啊。<Yeah. S 2> yeah.